hampir matang, guys. Banyak lagi ini, guys. Kita lihat selanjutnya. Oke, guys. Ini kalau buahnya terlalu banyak, guys, pabrik enggan untuk menerima dan membeli buah kita ini, guys. Karena buah sawit yang hijau ini, guys, kadar minyaknya yang berkurang daripada sawit yang lain, guys. Oke, guys, kita lihat. Karena dengan pemupukan yang rutin, buahnya cukup besar, guys. Maka dari itu kita harus memupuknya dalam sebulan, kita bagi setengah kilo, guys. Itu dalam durasi sebulan. Kalau untuk memberi pupuknya, yang 3 bulan kita beri 1,5 kilo. Jadi buahnya cukup besar, guys, seperti ini. Oke, guys, kemarin kami sudah memupuk, tapi videonya gak kami lihatkan, guys. Nanti kita lihatkan video yang selanjutnya di pemupukan kami. Oke, itulah tips dari saya. Semoga bermanfaat buat petani-petani semua dan juga kalian yang menonton. Oke, inilah, guys, sawitnya. Oke, sekian, terima kasih. Itulah video dari saya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.